Pemirsa, orang tua dari Arhan, Timnas Indonesia bangga atas pencapaian Timnas Garuda di semifinal AFF 2020. Terlebih di laga itu, Arhan bisa membobol gawang Singapura dan menyamakan kedudukan 2-2. Saat nonton bersama, Surati, orang tua Arhan, melompat kegirangan saat Timnas Indonesia bisa menahan penalti dari Singapura. Surati tidak bisa menahan perasaan yang bercampur aduk sampai menangis saat anaknya Arhan bisa menyumbangkan gol untuk Indonesia. Siapapun yang akan menjadi lawan di Indonesia nanti, orang tua Arhan mendoakan agar Indonesia menjadi juara Piala AFF 2020. Tetap semangat. Baca keras, jangan puas dulu pertandingan belum selesai. Nanti akan ini Bu ya, berdoa terus Bu ya untuk kemenangan Timnas Bu ya. Insya Allah. Puasa terus ini. Amin. Bu, mungkin ada nazar khusus Bu nanti kalau Timnas menang Bu. Kalau Timnas menang nanti kita belek sapi Bu ya. Amin. Ya, lalu seperti apa kebahagiaan dari Ibunda Pratama Arhan Alif Rifai? Kita bergabung dengan Ibu Surati. Selamat sore Ibu Surati. Selamat sore, Mbak. Ya, Ibu, akhirnya Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Singapura malam tadi. Dan salah satu penyumbang gol adalah Arhan, putra Anda. Apa yang ingin Ibu sampaikan, Ibu? Ya, kami sebagai orang tua bahagia, bangga. Dan terutama untuk anak saya Arhan, terima kasih bisa cetak gol lagi. Ini keberuntungan buat kamu, nak. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Ya. Pertarungan belum selesai. Ya, Ibu Surati, sesaat sebelum pertandingan, apa yang disampaikan oleh Arhan kepada Ibu dalam komunikasi dengan Ibu? Sebelum Arhan bertanding, dia selalu video call Ibu, minta doa restu untuk nanti pertandingannya menang dan baik. Kemudian Ibu, usai pertandingan, seperti apa luapan kebahagiaan dan juga kebanggaan yang disampaikan Arhan kepada Ibu? Setelah pertandingan, Arhan juga ngabarin Ibu, dan alhamdulillah menang Bu itu. Ya, Arhan ini sudah sejak kapan sih Bu mulai menyenangi sepak bola? Sejak kecil sih Mbak. Tapi mulai sekolah SSD itu sejak kelas 4 SD. Itu udah mulai sekolah SSD di Gelora Mustika. Apa cita-cita Arhan terkait sepak bola yang ia geluti, yang kerap ia sampaikan kepada Ibu dan juga keluarga lainnya? Cita-cita Arhan dan keluarga agar Arhan menjadi pemain Eropa. Amin. Baik, bercita-cita menjadi pemain Eropa ya Bu ya. Lalu seperti apa dukungan yang diberikan oleh keluarga kepada Arhan selama ini? Support dan dukungan keluarga untuk Arhan, ya semoga tercapai cita-cita, tetap bekerja keras, jangan cepat puas dulu, itu yang pertama. Ya, untuk pribadi Arhan sendiri, seperti apa sih Bu sosok Arhan di mata Ibu dan keluarga lainnya? Arhan sejak kecil pemanja. Dia itu kalau makan enggak diambilin, enggak mau makan. Tapi setelah lulus SD dan dia lolos seleksi di TB Terang Bangsa Semarang, alhamdulillah anaknya udah mulai mandiri dan tidak tergantung sama ibu. Ya. Kalau Ibu Surati sendiri terakhir kali bertemu Arhan secara langsung kapan, Bu? Bertemu langsung bulan Agustus
Itu yang terakhir ketemu ya. Anaknya. Karena sibuk berlatih Bu ya di Jakarta. Iya. Baik, rencana bertemu Arhan kapan Bu? Belum tahu, ini kan pertandingan belum selesai. Nanti kalau final udah selesai dan juara satu, kalau Arhan pulang, insya Allah kita bicarakan kapan Arhan pulang. Iya, Arhan dan kawan-kawan akan masuk ke final. Doa dan harapan Ibu, seperti apa ada yang ingin disampaikan, Bu? Doa Ibu sebagai orang tua dan untuk anak-anak kita Garuda Indonesia, jangan patah semangat, tetap berjuang, bekerja keras, pertandingan belum selesai, semoga nanti menang dan juara satu. Amin. Amin. Baik. Kemudian Bu, dalam komunikasi dengan Arhan nih, selama pertandingan AFF di Singapura ini, apa yang kerap Arhan sampaikan, mungkin kesulitan seperti apa yang Arhan alami selama di Singapura ini? Dia tidak pernah mengeluh apa-apa. Kadang ya dia bilang capek itu ya. Terus terang memang latihannya ini kan super-super capek. Jadi kadang dia mengeluhnya hanya capek aja. Baik. Kemudian apa saja yang kerap Arhan ceritakan kepada Ibu selama berlatih dan juga bertanding di Singapura selama mengikuti ajang AFF di Singapura ini? Anaknya itu jarang cerita sih kalau Ibu enggak nanya. Dia itu ya, apa ya istilahnya itu tertutup juga, tapi jika kami nanya itu dia jawab apa adanya. Baik, baik, terima kasih Ibu Surati, Bunda dari Arhan telah bergabung bersama kami di iNews Sore.